Bagaimana Ustaz hukum mengelap air wudhu? Ustaz, mungkin karena ada sebuah hadis bahwasanya dosa itu berguguran, ya. Bersamaan dengan apanya jatuhnya tetesan air wudhu. Tetesan air wudhu ini gimana, Ustaz? Iya, jadi berarti kan mengelap ini melap ya, mengeringkan, artinya dilap ya, dilap setelah selesai wudhu atau kalau di kita makan di tempat-tempat yang sedikit agak bermerek itu kan ada tempat untuk ngeringkan tangan itu ya, apa namanya? Saya nggak tahu juga alatnya itu apa. Atau yang kalau kita taruh begitu dia bats gitu. Pakai angin gitu ya. Pakai angin. Ya intinya dia melap ya ataupun mengeringkan air wudhu. Para ulama memberikan penjelasan diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dan jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada mengapa. Jadi sifatnya boleh aja. Boleh aja, apatah lagi kalau memang ada hajat untuk ke situ. Contoh mungkin dia sedikit kurang sehat sehingga segera ingin melepas dari kedinginan. Atau memang suasananya di tempat seperti Berastagi umpamanya. Saya kira di Jawa di mana yang dingin? Di Garut juga dingin. Di Garut dingin. Ya, di tempat-tempat yang memang sedikit dingin gitu kan sehingga mungkin dia ingin segera menghangatkan tubuh ya sehingga dilap bekas air wudhu itu tidak lagi menyebabkan dingin gitu. Intinya bahwa kata para ulama tidak mengapa jumhur ulama meskipun memang ada di sana pendapat mengatakan hukumnya makruh dan ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful artinya meninggalkannya lebih baik. Meninggalkannya artinya tetap begitu, nggak usah dilap itu lebih baik. Tapi jumhur ulama dan ini dibela oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan ini nggak ada mengapa karena juga tidak ada dalil yang soreh yang mengatakannya kecuali mandi junub. Mandi junub ada karena memang ada dikatakan Nabi SAW mandi junub lalu ditawarkan kepadanya anduk. Beliau menolaknya lalu hanya beliau mengeringkan ataupun membuang air dari badannya dengan tangan. Sama seperti kita kan mengkibas-kibas gini kan, pakai tangan gini-gini gitu. Itu kalau di mandi janabah. Kalau wudhu kata beliau ya, tidak ada dalil yang sahih ataupun yang tetap masalah itu. Jadi silahkan aja bagi yang ingin melap silahkan apalagi tadi ada kebutuhan. Demikian wallahu taala.